That's my baby. This my love. Touch you slowly. Love how you hold me. I was a player. There was the old me. Okay guys, sekarang aku kedatangan, gak kedatangan, gue yang datangin dia. Fafita, hai. Jadi ini namanya Fafita ya. Mixed feelings banget sih, karena kayak satu sisi kenapa keluarnya nanggung banget gitu kan, karena udah lama gitu deh. Ya, tapi kayak ya udahlah, kangen anak juga, udah 2 bulan di sana, terus ya kayak lumayan apa ya, benar-benar under pressure gitu loh di sana. Pas keluar tuh kayak lega, terus puas, udah tahu melakukan yang terbaik ini. Anak umur berapa? Tahun ini 7 tahun. Pengalaman dapet banget sih, kayak apa ya? Gimana sih kejadian ini pas kali keluar? Kok bisa gitu loh, kayak gue? Tapi gue kaget sih, kelihatannya bukannya gimana. Tapi banyak haters aja kan di Indonesia. Ada masalah apa dalam? Ya sebenarnya tuh ada kejadian-kejadian sebelumnya yang trigger Yumi tuh sampai akhirnya mencari telur gitu loh, tapi nggak masuk layangan gitu kan. Jadi kayak masalah meledak, ya udah mencari telur dia tuh. Tapi kayak ya aku sendiri juga nggak tahu kenapa dia bisa mencari telur itu sih, karena kayak baru datang terus tiba-tiba udah marah-marah. Aku nanya sama Ilan kayak, kenapa sih Yumi ngapain lagi gitu kan? Terus dia mecahin telur gitu, terus kayak, oh berapa telur gitu kan? Karena stok makanan waktu itu tuh udah menipis banget kan, jadi kayak ini anak ngapain mecahin telur lagi gitu. Terus gimana tuh bisa terciptanya di apa? Di masker tea. Iya, gimana tuh bisa kalian geng gitu? Ceritanya yang geng. Oke, ceritain gimana? Karena apa kalian bertiga tuh nyambung? Atau gimana? Sebenarnya kita emang dari pertamanya tuh gak kayak exclusively kita tuh terima skripsi guys, gak kayak gitu loh. Yang kayak dari cerita-cerita, deket, terus yang kayak emang klik banget gitu kan. Kita ngerti joke satu sama lain. Terus ya basically kita bertiga tuh gak sih, aku kayak clingy gitu loh, jadi kayak kalau udah klop, ya udah mau sama mereka gitu kan. Lu gak ada apa-apa sama Yumi? Wow, enggak ada apa-apa. Jangan takut. Makanya gue takut gitu. Enggak, ini bercanda. Soalnya, jadi kan gue kan ya komunikasi juga kan sama Yumi. Jadi tuh pikiran traveling aku tuh kemana-mana yang gitu loh. Meskipun kayak oke, positive thinking banget, tiba-tiba kok ada Yumi Fafita Moments Part 1. Ya oke, gue lihat kak ini udah, saya kayak netizen gitu, kak lihat deh. Terus kayak gue nanya, terus udah Yumi Fafita Moments Part 2. Sampai Part 4 ya. Iya, terus gue kayak gak mau lihat gitu, gak mau kayak bikin gue ngelak gitu, kayak negatif tinggi gitu loh. Kayak, tapi kan kalau gak ada komunikasi kan pasti kan mikirnya kemana-mana kan. Gitu loh, jadi tolong guys, jadi gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa guys, baik banget. Dia normal kan? Iya. Tapi gak ada normal. Normal guys, kalau misalnya ada
siapa gitu yang bisa dikenalin boleh loh. Boleh? Iya, yeah. Itu label. Oke. Jakarta dulu makanya? Bener ya. Dayumi, maksudnya kayak pas mendengar kabar-kabar klub Dayumi gitu-gitu gimana sih? Pertama sih kayak, gak mungkin lah. Yang iya ya, jadi udah gitu diserang kan part 3 kayak gitu, kayak gue gak mau lihat sih. Gak mau lihatnya tuh gara-gara kayak ini otak gue dulu, terus kayak sempet nanya sama orang-orang sih gitu. Bukan kayak ini bener gak sih gue kirim ini bener gak sih gue bingung gitu loh, kayak sebenernya pas dilihat biasa aja tapi kayak orang tuh editnya itu nah, gitu ya. Nah, tuh kayak gue juga kayak misalkan single mother juga gitu loh. Nah. Jadi kayak mungkin ini sukanya seperti itu. Jadi nanti ya jadi kayak nyambung gitu kayak. Ada single mother juga nih dalam Cika lo enggak takut kayak gitu loh. Terus ya udah lah biasa aja. Kamu cantik ya kamu. Jangan takut gitu dong. Tadi kayak dia takut gue anjing. Ada setan ngelempar guys. Maksudnya kayak gak enak gitu loh, kayak kesannya kan orang ketiga gitu kan. Jadi kayak, guys please banget gue. Tau, tapi lucu banget deh kayak fans-fans di ini kayak awas takut pelakor nih, awas hati-hati kan gak takut sama pelakor gitu. Iya, kalau gue lagi live kayak. Tapi gue gak pernah bacanya tentang love story, gue gak sedikit aja gitu. Ya gue percaya-percaya aja sih sebenernya, tapi gak pada saat itu ya pas keluar kan enggak with no contact at all. Terus gimana kerjaan setelah dari UNTM tuh kerjaan di luar kan? Ada sayang pada tahun kali ini kan corona belum ini kan. Oh jadi di dalam karantina itu ada nggak sih belok gitu tuh feeling feeling nggak ada sih soal why you me nggak ada. Lu jangan baik-baikin peserta lainnya. Nah, beneran. Kayak karena ada Yumi kita tuh sering ngejokes-jokes gitu kan. Cuman kayak sebatas bercandaan aja, enggak ada yang beneran belok kayak semua punya cowok masing-masing kecuali gue. Jadi lu enggak ada interest sama cewek gitu kan. Kan soalnya kan lu kan misalnya cewek semua nih. Kan sami ya gitu. Mana enggak lu? Butuh belayan banget dari sana. Tapi enggak sih, maksudnya kayak enggak. Jadi kalau sama cewek tuh enggak. Oh, oke. Enggak tergoda. Jadi di dalam enggak ada. Oke, kalau cewek tuh enggak ada nih. Kalau cowok ada enggak? Ya misalkan sama Mas Dedi gitu atau sama kru atau sama siapa? Ada enggak kayak bercandaan ya pasti ada lah ya, cuci mata gitu kan, maksudnya aku gak boleh cuci mata. Cuci mata sama siapa kalau misalnya di situ? Iya ada lah, beberapa gitu kan, kayak oh yang itu gitu. Tapi ya udah, sesuai bencong. Oh gitu guys. Terus kira-kira kapan ini apa namanya? Udah ke Jakarta ya main-main kita secepatnya lah. As soon as I'm done sama semuanya. Jadi modeling dari berapa? Awalnya banget tuh dari umur 13 kan. Karena ngikut Vilan. Terus modeling sempet stop karena pindah ke sini. Pindah ke Bali. Pindah ke Bali kenapa? Iya, kuliah kan dari 2015. Terus sampai sekarang baru mulai lagi. Awalnya bisa sama Yumi gimana sih? Aduh. Sebenarnya gue gak mau ini. Ini oh, utamanya iya. gue tuh dia udah punya cewek. Wow. Berarti gak menutup kemungkinan kan? Gue kayak otak gue traveling. Iya benar-benar. Benar ya. Kayak panik-panik gimana? Jajan bener nih. Jadi hipok gue pertama kali itu dia masih punya cewek. Wow, Yumi nakal ya. Ya aja Yumi kalau sampai udah keluar. Ada baper nggak sama Allah? Ya udah oke, okay. Jadi nanti aku mengundang geng kalian. Yeay, terima kasih. Oke guys, jadi kita sekarang
temen yang bukan musuh ya. Oh, temen dong. Tuh, yang ada Yumi kalau kita momen situ, tolong bakar-bakarin ya. Jangan ngadi-ngadi, jangan buat orang jadi pelakor. Ya, tapi guys, thank you, bye-bye. Bye kalau kita, thank you. Chika, thank you. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Instagramnya Clavita? Maria Clavita. Jangan lupa di follow, jangan dibenci-benci. Jangan dibenci guys, pelit banget. Jangan dibenci, karena gak seperti itu sebenarnya. Oke? Okay? Dia suka cowok, suka Yumi. Tapi masih punya Yumi, ini cowok loh. Tapi buat gue kurang cowok. Oke, okay, thank you guys, bye. Bye.